Masih banyak yang mengira ikan remora menghisap dan menempel dengan mulutnya. Penghisap unik ini sebenarnya merupakan sirip punggung yang telah termodifikasi sedemikian rupa. Kalau sirip punggung ikan pada umumnya tumbuh vertikal, pada ikan remora justru membelah ke kanan dan ke kiri dan menjadi pipih. Tulang-tulang ini kemudian dikelilingi oleh pinggiran yang berfungsi seperti segel untuk mengunci dan membentuk alat penghisap yang efektif.